Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi pagi kental. Alhamdulillah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabat GSN dimanapun anda sedang berbahagia. Akhir bulan, mudah-mudahan semuanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan dalam segala urusan dan berkah semuanya. Amin, Allahumma amin. Baik, di sini ada 3 piece ya. Pisau-pisau sembelih kacauan. Barangkali ada yang berminat. Satu persatu pasti kita akan lepas ya. Yang ada satu yang tidak, karena bahannya memang benar-benar langka. Kita belum koordinasi lagi dengan tim. Bahan itu ada apa enggak? Itu satu gacuan yang memang benar-benar sayang banget untuk dilepas. Tapi yang lain, jika ada yang benar berminat, pasti kita akan lepas. Contoh ini ada 3 piece kita tampilkan, yang kesemuanya pilah-pilah gacuan. Dari yang pertama ini ada pisau, ketiganya model strike. Opening sudah kita detailkan, tinggal mengukur saja. Ini model strike, handle galesono keling, peksinya dalam, materialnya baja inox stainless steel, finishing satin serat baja. Ini sepuh pabrik yang tentunya HRC-nya sudah terukur ya, untuk pisau sembelihan. Yang ini 21 cm panjangnya, lebar di pangkal 4 cm, ketebalan 2 mm. Oh, enggak sampai 2 ini. 1,5 mm. Ini barangkali berminat. Dan ini sarungnya premiuman. Kita tes di tisu. Kalau jelang Idul Kurban itu kita tampilkan itu sederet pisau dan golok yang pernah kita pakai. Ya, meskipun belum pernah kita turunkan, kita pakai, tapi kita bawa. Dalam artian memang gacuan saya. Itu satu tas andalan. Satu tas itu tas gede, tas jumbo saya itu isinya 10-an lah. Kalau yang kecil gini bisa sampai 12. Antara itu golok dan pisau. Perhatikan, ini tanpa rikaso. Model strike ini, masya Allah, joss kalau model strike ini. Dan ini berindil ya, ini berindil. Baru 2 kali berindil. Dan
mudah sekali, sangat-sangat mudah dalam perawatan. Anda yang punya sharpening atau honing, khususnya sharpening, sharpening fine cut atau yang saya nggak lupa nggak atau nggak ingat urutannya, urut-urutannya itu. Yang penting buat istilah umum sharpening dan honing. Sharpening itu yang kasar, honing yang halus saja. Nah, yang sharpening itu ternyata kan ya sama kayak batu. Sama kayak batu ada grit-gritnya, ada yang paling kasar hingga paling halus. Nah, yang paling halus itu dilihatnya kasat mata kelihatan teksturnya, tapi diraba halus. Kalau yang kasar benar-benar kasar, terasa di tangan. Nah, seperti ini masuk sharpening fine cut tapi mungkin lebih atasnya lagi. Kalau punya itu tinggal begini. Tapi ini terlalu halus menurut saya. Gritnya terlalu halus. Ini ya. Cuman gini. Aman banget. Ini mudah sekali perawatannya. Setelah ini terus di stropping. Stropping saya yang sering saya pakai ini yang varian kuda. Yang varian kuda. Dilihat sudutnya itu menggok kemana. Oh, ini menggoknya ke kiri, ke kanan ya. Berarti kita kanannya 4 kali balas 1 kali, kanan 4 kali balas 1 kali, atau 3 kali 1, 2, 3 balas 1 kali. Seperti itu. Terus di stropping, insya Allah hasilnya kembali halus. Ini masih belum, tapi sebrindil-brindilnya di tisu, sering saya sampaikan, itu di kertas tetap jalan, tetap halus. Dipakai menyembelih juga insya Allah masih ihsan. Nah, ini kebetulan ada kertas promoan yang tipis, lebih tipis dari HVS. Nih. Tuh, kita ambil tipis-tipis ya. Tuh. Seperti itu. Itu contohnya. Nah, ini biasa kita pakai untuk kupas-kupas buah atau apa itu. Dipakai menyembelih kambing enak banget. Dorik atau tarik murni. Sembelih sapi juga tidak terlalu pendek. Karena lebarnya 4 sentian di pangkal. Enak untuk tarik murni sembelian sapi. Ini yang pertama. Jadi bisa dipakai kanibalan atau kelinci percobaan belajar cara menajamkan dari tajam, ditumpulkan, ditajamkan kembali dengan alat-alat seadanya seperti sharpening. Kita coba lagi ya. Masya Allah. Kembali kehalusannya seperti itu. Ini sekedar apa namanya, edukasi. Mudah. Saya merekomended banget untuk sahabat-sahabat GSM. Ini yang pertama. Semuanya sarungnya premium. Ini. Bagi yang punya pisau-pisau pabrikan atau pisau-pisau yang belum bersarung, silahkan di order di Bubu GSN. Dipesan, insya Allah ada. Mulai yang 20 cm, 27 ada. Ini yang pertama ya. Dan yang kedua, ini. Half tang modelnya. Di pin 3 material sama inox stainless steel, dan ini sudah tidak terhitung jumlah sapi yang disembelih. Mbah Mutin sering sekali memakainya. Saya kasih ini Mbah Mutin, kalau kita datang itu saat beliau mau menyembelih itu pasti pinjam pisau ya, dengan senang hati kita, malah beliau mentestimoni itu seneng banget kita kasih pinjam ini. Mulai gaya begini ya, beliau mulai kayak begini hingga dorik sering kita kasih pinjaman. HRC nya pas, saya enggak ingat 62 atau berapa ya HRC nya ini pisau. Yang jelas ini sepuh pabrik, materialnya inox stainless steel. Untuk panjangnya masuk kategori 27 cm ini. Kategori 27 cm. Di pangkal 4,7. Lebarnya 4,7, jadi enak banget. Ketebalannya 2
mili. 2,5 ketebalannya. Jadi sudah teruji. Sudah dicoba Mahmudin, sudah teruji. Saya juga sudah pernah. Dan mudah perawatannya. Inox stainless steel itu mudah sekali perawatannya. Coba di kosrek. Jadi enggak pernah turun ke batu, enggak pernah turun ke batu. Kalau misalkan ada yang request kepengen di mirror, bisa. Ini rata-rata kita pakainya yang satin. Saya seneng yang satin. Kalau daripada yang mirror, sekalian kalau mirror seperti kaca, kalau mirrornya hand sanding itu kan nanggung banget. Ada kita yang mirrornya hand sanding, karena diasah dengan batu grit tinggi. Oh, masya Allah, gampang banget ya. Dari yang pertama masih kurang halus, yang kedua halus, sangat gampang banget. Terus selanjutnya di kertas HVS. Masya Allah. Terus selanjutnya di kresek. Kalau di kresek ya ngacir, licin, tapi tidak direkomendasikan. Sarungnya premium, sarung kulit sapi asli, tebal, ada dagingnya, jahitannya rapi, model selobohan, ada cantelan ikat pinggang yang sudah sering kita pakai. Terakhir ini yang panjang, belum kita pakai sama sekali, yang ini masih baru, sering sekali kita bawa. Ya kita bawa, barangkali sahabat-sahabat GSN mau nyoba yang ukuran panjang gitu kan, kenting garing. Ini juga sama, half tank di pin 3, satin serat bajanya menggiurkan. Kita ukur secara detail, untuk panjang bilahnya 32 cm, di pangkal 4,8 cm, ketebalannya 3 milian, hampir 3 mili tebalnya, menipis, sangat landai. Nah, ini yang pengen panjang, dorik tentunya. Nah, ini loh ukuran panjang yang ideal dipakai untuk menyembelih sapi limousin yang kulitnya tebal, dagingnya gede di bagian leher. Jadi jangan kita itu mentang-mentang muda terus jumowo pakai bilah yang pendek ternyata sapinya yang gede, itu jangan. Resiko nggak akan dapat 2-3 kali gesekan sukses berhasil, nggak akan dapat. Itu sudah rasio, ada ukurannya gitu. Kita teskan ya. Set, masya Allah. Set, di bagian tengah ke ujung ini kurang keras banget. Di tisu, sekali lagi, ketika di tisu brindil turun di kertas, baik kertas HVS, kertas promuan, lancar, halus. Turun di kresek juga demikian, dan tentunya dipakai menyembelih sangat tajam. Jadi ukurannya di tisu, ukurannya saya cukup di kertas, ya cukup di kertas, tapi kalau kita punya ukuran bisa standar ketajamannya di selis tisu, maka di kertas lancar, dan dipakai menyembelih juga insya Allah tidak diragukan ketajamannya. Seperti ini, gurih garingnya itu loh, kerasa banget. Ini kertas perumuan. Oke, seperti itu. Untuk sarung kulitnya ini tebal, jahitan rapi, model selobohan, set, ada cantolan untuk ikat pinggang. Ini masih ada ya, silahkan tanyakan ke admin. 3 varian ubed berbeda ukuran, yang 2 half tank, yang ini hidden tank tapi boxnya dalam. Mudah-mudahan bermanfaat, mohon maaf bila ada salah-salah kata. Akhiran wa'alaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.